Assalamualaikum sahabat subscribers. Selamat pagi. Okey, hari ni aku tak nak share video macam ni. Kenapa? Sebab JB sekarang ni musim hujan. Hujan yang tak menentu. Kadang hujan pagi, kadang hujan malam, kadang hujan petang. Air pun jadi tak berapa nak nyam untuk aku pergi casting. Okey. Hari ni aku just nak share macam mana cara aku buat perambut ataupun lure untuk PB, untuk pickup bass yang biasa aku guna lah, guna bulu. Okay, orang panggil bulu tapi actually aku guna bulu lah benang yang kita guna untuk jig head pula untuk assist hook. Okay, dan cari kat ni yang paling mudah lah untuk korang boleh ni, sebab daripada pengamatan aku, daripada experience aku, daripada sharing mentor aku, aku ada mentor. Okay, kalau korang nak tahu, kalau untuk PB ni mentor aku tu, yang sana ikut aku tu lah, Syami. Syami tu kawan, geng komplot dan juga mentor aku lah. Okay, so dari pengamatan kita orang, PB ni kalau time dia tak nak makan gewang, bagilah mino apa kali sekalipun, dia memang tak nak. Tak tahulah, mungkin pengamatan aku ni salah dengan korang ni kan. Tapi daripada apa yang aku nampak, kalau dia tak nak, tak nak. Dan cara paling senang nak pujuk dia adalah dengan gunakan bulu. Okay, dengan gunakan bulu. Dan bulu pula bukan semua colour dia belasah. Yang aku tengok, kalau baby ni frenzy, bulu colour hijau, hijau fluorescent hijau fluorescent lah, ataupun colour putih. Ni sebagai sharing lah, lain tempat lain cara permainan. Tapi macam aku kat Johor, tempat yang biasa aku pergi untuk cari PB adalah di empangan Iskandar, Iskandar Reservoir, dekat Sungai Layang. Dan biasanya PB kat situ, kalau dia tak nak makan mino, kalau dia tak nak makan top water, aku akan pakai bulu. Biasanya aku pakai bulu, jarang lah, jarang aku balik tangan kosong. Macam banyak kali kita pergi. Tapi kalau time musim dia memang frenzy, macam tahun lepas viral dekat FB, sampai 40-50 ekor dia orang tapau, yang itu kau bagilah apa, top water, mino, crank, semua dia sapu. Time tu memang dia tengah banyak, dan air masa tu, air pangan naik sampai ke tepi lah. Memang pesta PB masa tu, viral dekat FB, korang boleh cari. Okay, so aku share dulu barang-barangnya. Okay, ini barang-barang yang korang mesti ada untuk buat lure untuk pickup bass atau ikan raja. Okay, so first sekali kau kena ada, korang kena ada kata ni. So caster wajib ada kata yang jenis macam ni. Satu, untuk tujuan dia, depan dia ni boleh buat untuk buka split ring. Okay, keduanya kena ada perambut. Okay, aku tak ada perambut lain. Hari ni aku, yang ada pada aku hanya perambut 30 lb atau leader 30 lb. Biasanya kalau untuk PB aku akan pakai 15 atau 20 lah, sebab saiz tempat aku tak adalah besar-besar, rare nak dapat besar-besar. Okay, mata. Okay, mata yang aku gunakan ni Berkeley Kentucky Chino. Okay, saiz 6. Ngam-ngam lah, jangan besar sangat, melainkan tempat kau memang ada PB Monster. Okay, harga dia RM6.50 aku beli. Okay, ini bulu, aku tak tahu nama Melayu dia apa. Okay, sekejap aku fokus. Okay, kat tempat mancing korang, korang boleh cari. Okay, Yan, aku tak tahu, aku tak sempat nak cari translation Yan ni apa, tapi aku panggil bulu lah. Biasanya kalau korang ni kaki-kaki jigging ataupun yang biasa buat apolo sendiri, tahulah kat kedai mancing ada jual ni. Ok, dan yang last sekali, batu ladung. Ok, ladung hidup eh. Ok, ladung. So ladung ni depends pada kedalaman tempat kau main. Ok, lebih besar, lebih berat, dan kebarang kalian sangkut tu lebih tinggi ya. Alright. Okay guys, ini mata yang biasanya aku gunakan.
Tapi memandangkan aku tak bawa perambut halus, aku tak bawa perambut 15 atau 20 lebih, yang diameter dia lebih kecil, aku tak boleh guna yang ni sebab tak muat masuk lubang. So untuk demo yang ni, okay, untuk tutorial yang ni aku akan gunakan saiz 11. Saiz 11, lubang lebih besar. So harap korang clear eh. So ini perambut, perambut yang aku dah potong lebih kurang. Okey, perambut pula, perambut bahasa Melayu, leader. Okey, leader sebaiknya gunakan 100% fluoro, 100% fluorocarbon. Okey, so aku potong mitong, biasanya aku akan guna lebih kurang 3 atau 4 jengkal dia punya leader. Alright, so aku ambil mata yang pertama. Right, ni biasa ni. Okay, aku try fokus. Okay, so masukkan leader tu daripada bawah, lubang bawah. Okay, okay, lilit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian masukkan balik daripada lubang bawah juga, tarik ke atas. Okey, aku rasa ni basic. Ini adalah basic ikatan untuk mata kail. Sebenarnya especially mata kail satu mata, sebagai pemancing korang mesti tahu ni. Kalau tak tahu ada payah sikit. Okey. So ini untuk mata yang pertama. Mata yang kedua, kita orang masukkan juga. Okay. Fokus, fokus. Dia tak fokus lah pula. Okay, so masukkan daripada bawah, tarik, jangan close dulu, jangan tutup dulu. So perambut kau orang akan jadi macam ni. Right, dia depan dan belakang. Ambil bulu tadi yang dah potong lebih kurang 2 inci. Okey, lebih kurang 2 inci dah berterabur ni aku potong untuk mencari cantik dia. Okey, yang bulu tadi. Okey, tupikkan dekat mata kail yang atas. Baik, tupikkan dekat mata kail yang atas. Okey, kalau untuk 2 inci ni, kalau mata saiz 6 tadi memang cun-cun lah, tapi sebab ni mata saiz 11, so dia agak pendek sikit. Tapi untuk demo aku tunjuk je eh. Okey, so bila korang dah kepin ni, okey, lilitkan dia. Lilitkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi banyak lilitan, lebih kuat dia grip bulu ni dekat mata kail. Dan kemudian masuk balik dekat lubang bawah. Tarik, ketatkan, hati-hati. Warning dia adalah hati-hati, sebab kalau korang tak hati-hati, ada kebaran kalian tercucuk. So bulu korang akan jadi macam ni lah. So next step is untuk trim bulu-bulu ni. Trim bagi dia cantik. Okay, sebab aku tak suka ni terkeluar-keluar ni, tak kemas. Korang boleh, ada dua cara. Satu, kau trim kemudian kau bakar, atau kau boleh terus bakar menggunakan lighter lah. Tapi aku biasa aku trim je lah. Okay, so untuk bulu ni, kalau korang gunakan mata yang mata saiz 6, okay, kalau korang guna mata saiz 6 ni, sebaiknya 2 inci, 2 inci setengah lah. Kalau korang pakai mata lagi besar, jadikan dia 3 inci. Jangan terlalu panjang bulu dia, dan jangan terlalu pendek.
Sebab kalau terlalu panjang, ada kebarangkalan bila ikan gigit, bila PB gigit, tak kena dekat hook. Dia gigit bulu je. Okay. So, okay. First part settle. Okay, first part settle. Okay, untuk perambut, kail dan bulu. Okay, rigging. Cara rigging. Okay, dia hampir sama dengan kalau tak silap aku, dia hampir sama dengan Carolina. Cuma Carolina rig batu atau pemberat, pemberat duduk sebelum clip ataupun sebelum snap. Tapi untuk perambut ni biasa aku buat sekali. Okay, so batu hidup. Okay, batu hidup. Masukkan perambut ni ke batu hidup ni. Okay, biarkan dia tergantung ini. Alright, macam kolam mati kolam. Closekan dulu. Buat ikatan. Okay, ikatan penutup dia ni. Biasanya aku pakai double loop. Satu. Aku tak tahu nama ikatan. Okay, sorry guys. Part tu memang aku lemah sikit nama ikatan ni. Tapi aku tahu lah macam mana ikat. Nama pendek ni. So, sebab dah pendek aku ni pakai ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. So bila dah tutup, kemaskan. Aku tak suka lebihan-lebihan ni. Oh tu. Alright, ini kedudukan batu tadi. So batu ni korang kena anjakkan dia ke atas. Okay, lebih kurang setengah inci daripada, setengah inci daripada, daripada looping tadi. Ha, setengah inci. Apa yang kau kena buat? Kepitkan. Kepitkan bahagian bawah perambut. Kepit. Kepit. Okey. Dah kepit. So, korang tak, korang boleh pakai stopper juga. Okey, kalau korang kepit ni lebih jimat kan. So batu tu tak bergerak. Nak lebih selamat lagi. Okey. Sebab batu ni walaupun kita dah kepit, dia akan bergerak juga bila kau kas-kas-kas by the time, dia akan bergerak-gerak juga ke bawah. So biasanya aku akan simpul, buat satu normal loop. Simpul je. Simpul mati orang kata. Dekat bahagian. Bawah sikit. Ni. Biasanya aku akan buat simpul mati. Okay. Closing loop. Aku pun tak tahulah nama ikatan dia. Tapi dia bertindak sebagai stopper. Jadi bila, bila batu ni bergerak, dia akan stop. Okay. So, siap. Inilah rambut bulu yang biasanya aku gunakan untuk casting BBE. Okay. Ini pun aku belajar daripada mentor aku. Dia tak ajar secara direct, tapi aku agak-agak lah. Sebab dia, dia cakap, so aku try buat. Dan ini aku guna selama ni. Okay. Okay, just sekali lagi pemberitahuan, just aku nak ingatkan lagi sekali, bulu ni aku potong 2 inci dan sepatutnya aku gunakan dengan mata size 6, size 6 lah. Tapi sebab lubang size 6 terlalu kecil dan aku cuma ada perambut 30 lb sekarang dengan aku dan diameter dia besar, lubang tak boleh masuk, aku terpaksa buat tutorial ni dengan mata size 11. So hopefully dia membantu korang. Okay. So macam mana? Okay, senang kan? Senang dia buat rambut tu. Senang. Yang penting korang tahu ikatan pada mata kail tu lah. Actually sama je. Ikatannya basic. Aku ni bab-bab ikatan ni lupa nama. Nama orang putih ke, nama Melayu ke. Tengok rambut lah kan. Rambut pun dah putih. Jadi memori tak berapa nak. Cantik lah. Tapi begitulah ikatan dia. Okay. So aku harap perkongsian kali ni berguna lah untuk korang. Macam mentor aku, cikgu aku pun selalu cakap, jadi orang biar dapat memberi manfaat pada orang lain. So aku harap dapat memberi manfaat pada orang lain. Okay. Sebab PB ni susah sikit nak duga. Kalau time dia tak nak makan jiwang,
memang dia tak nak makan giwang, melainkan tempat tu memang dia ajar memakan giwang semata-mata lah. Tapi kalau macam kat tempat aku ni, giwang, bulu, jig, semua orang ajar. So cara yang paling berkesan memang aku dah test pakai jig, pakai top water, pakai mino, pakai crank. Dan cara yang paling baik sekali nak pikat dia adalah dengan bulu. Aku tak tahu lah, mungkin pergerakan bulu dalam air ni dia macam anak ikan, sekelompok anak ikan gitu eh. Jadi PB lebih tertarik lah. So aku harap dia dapat membantu korang, especially siapa-siapa yang baru nak berjinak mancing PB, okay, ataupun nak cari lesen PB, okay. Sebab ni aku buat berdasarkan pada pengalaman aku. Aku dah guna macam-macam cara, dan cara yang terbaik untuk pikat PB, pikat bas, ikan raja adalah dengan menggunakan teknik bulu. Okay guys, so until next video, terima kasih support aku selama ni. Okay, actually aku dah mula daripada bulan 10 tahun lepas kot, lebih kurang setengah tahun juga channel aku ni. Dan sekarang dah ada 300 lebih subscribers. Terima kasih support aku. Okay, aku cuba buat yang terbaik. Okay, berkongsi minat, berkongsi info, tips, apa saja yang aku boleh kongsi dengan korang lah. Okay, mancing bukan sekadar strike ikan je. Okay, ada juga ilmu-ilmu dalam mancing yang tak pernah habis. Okay, walaupun macam aku kan, walaupun aku dah memancing dekat 30 tahun daripada umur aku 8 tahun. Alamak, kantul lah 38. Okay, daripada aku kecil, arwah bapak aku ajar aku macam-macam. Tapi biasanya banyaknya kita orang main trip laut lah. Pun aku rasa masih ada yang tak cukup lagi ilmu. Sebab sukan memancing ni, teknologi, dia pun ada teknologi kan, teknologi reel, teknologi rod, sentiasa berubah-ubah. Dan segmen memancing pun berubah. Dan segmen memancing pun ada banyak, casting, jigging, fly fishing, apa lagi, bottom, bait fishing kan, bait fishing, bottom, pelampung, macam-macam lagi. So ilmu takkan pernah habis. Keep on belajar kat YouTube ni banyak. Semoga perkongsian aku ni memberi manfaat pada korang. Okay, until next video, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.